Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hadir lagi bersama dengan channel Mas Kamarul Huda. Hari ini kita tengah berada di jalur balap pintu keluar terminal Purabaya Mungurah Rese, Sabtu sore tanggal 31 Agustus tahun 2024 di Wilayah Patas Surabaya Malang. Penumpangnya rame. Ini pukul 4 lebih 31 menit atau sekitar setengah 5 lebih sedikit ya. Oke, simak video ini sampai selesai. Ini pukul 4 lebih 31 menit Sugeng Rayu, Surabaya, Jogja, Bandung. Non ekonomi teman-teman, tarifnya sekitar 300 ribuan ya sampai Bandung. Yesus langsung harapan saya patah Surabaya Tulungagung langsung sesi. Masih pukul 4 lebih 31 menit. Rumahnya full harapan saya patah. Dan adung Restu Mana Patas ya, Surabaya Ponorogo di belakangnya. Warungnya full. Tarif Rp90.000. Pukul 4 lebih 33 menit ada Damri. Oh, ini Surabaya Malang ya, via Tol Karanglo. Ekonomi atas tarif biasa, warungnya rame. Di susul, wow, Tiara Mas. Tujuan Denpasar ini atau Bima Mataram. Hujan Bima Mataram. Pukul 4 lebih 35 menit agak sempat. Surabaya Bondowoso ini dapat penumpang. Disusul Jetbus 5 Restu Panda Patah Surabaya Malang. Disusul langsung Bakong Jos Ngale ya, Surabaya Trenggalek Ekonomi. Dan Sugeng Rayu di belakang ya, wes lah sukses. Permanya full berdiri, moyong-moyong Bakong Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Pukul 4 lebih 36 menit Akasa Sri Patah Surabaya Jember. Dari Akasa Sri disusul Mstrans tujuan Denpasar. Permanya rame Mstrans. Dan di belakangnya ada Pelita Mas ya, Surabaya Malang. Ekonomi di tol panjang. Oh, penumpangnya full ini teman-teman. Ada itu di depan. Artinya sudah full. Dan langsung ada Akas Merah Ekonomi Surabaya Jember. Pukul 4 lebih 38 menit ada Setiawan tujuan Denpasar. Rumahnya rame. Oh, di susul Harapan Jaya double decker atau tingkat ya, tujuan Jakarta ini. Jadi antrian di pintu keluar terminal. Pukul 4 lebih 40 menit ada Bakong Hidup Patah Surabaya Malang. Oh, udah di belakangnya langsung ada Harapan Jaya. Saya tadi biasa Surabaya Trenggalek langsung sesi. Apa namanya, berdiri moyong-moyong. Bakong pelan-pelan saja ini. Surabaya Pare Blitar. Oh, menaikkan penumpang. Dapat 3 penumpang. Dua saja yang mau naik.
sampahnya moyong-moyong ini. Dan ada Kalisari Patas dan Harapan Jaya Patas. Kalisari Patas Surabaya Malang. Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek. Namanya full. Pukul 4:45 Mira Surabaya Madiun Sulut Jogja langsung serwis. Wush, manuver langsung. Disusul Pelita Mas Ekonomi Surabaya Malang. Sahabat penumpang. Sing dibayang. Sahabat penumpang lagi. Diusul Gunung Harta Merah tujuan Denpasar ini. Penumpangnya ramai. Sahabat penumpang. Oh, di belakangnya langsung ada Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Full penumpangnya disusul 20 Trans tujuan Poris. Pukul 4:45 ada Dali Prima Surabaya Bojonegoro pelan-pelan saja. Oh, penumpangnya full, kita lihat. Di belakang ada Sinar Mendemnya ya, Surabaya Tuban Semarang. Sudah full. Namanya juga ramen Gabus Pantura. Pukul 4:48 ada Puspasari tujuan Singaraja ini. Pukul 4:48 Menggala Patas ya, Surabaya Malang. Pulang garasi ya, kosongan ini. Pukul 4:49 Sugeng Rai Surabaya Solo Jogja. Langsung sas. Pukul 4:50, wow, ada 3 bus rombongan berangkat bersama. Ada Bagong Jos Kalek, ada Harapan Kita Surabaya Kuningan. Bagong Jos Kalek dapat penumpang. Penumpangnya sudah full. Moyong-moyong ini. Kita lihat sudah moyong-moyong, dapat penumpang lagi. Karena datang terbuka bidang dari Surabaya Malang via Tol Karang oleh ekonomi. Oh, namanya juga rame. Pukul 4:51 Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Full penumpangnya. Pukul 4:54 ada Agramas Malang Surabaya Jakarta Suite Class. Penumpangnya ramai atas bawah. Wow, disusul KM Strand tujuan Jakarta juga. Dan langsung ada Harapan Jaya Medium Surabaya Pare Militer Patas. Dapat penumpang kah ini? Langsung 12 ya. Karena penumpang sudah moyong-moyong ini.
pukul 4 lebih 55 menit ada laju kacong kenik ya, Surabaya Bondowoso. Susul merah Surabaya Madiun Solo Jogja. Oh, penumpangnya cukup ramai nih teman-teman, model yang bagus bus via arteri. Pukul 4 lebih 56 menit dua bus langsung ada 27 trans dan Sugeng Rayu. Wow. Ada 3. Anteros, tidak ada tulisan tujuan mana ini teman-teman ya. Disusul Sugeng Rayu Surabaya Jogja Cilacap. Dan langsung ada Tetrem Tahes Surabaya Malang Blitar. Was hampir saja teman-teman, harus berhati-hati ya, karena juga kendaraan yang lalu-lalang. Ada Panah Patah Surabaya Malang di belakangnya. Panumannya rame, dan ada M Stan tujuan Denpasar. Panumannya rame, full ini. Pukul 4.57 menit Harapan Jaya Paradise Surabaya Trenggalek ini. Harapannya full berdiri. Dapat poin. Dan di belakangnya ada Akas Milas Jatra ya. Surabaya Madura ini. Lumayan-lumayan Surabaya Madura. Pukul 4 lebih 58 menit ada Dunia Mas tujuan Bima Mataram. Full paket ya, penumpangnya rame. Disusul M Trans tujuan Bogor, Malang Surabaya Bogor. Format juga cukup bagus. Di belakangnya ada laju patas ya, Analanang Surabaya Jember. Tarif Rp120.000 sampai Jember. Rumahnya lumayan ramai ya, cukup bagus. Pelan-pelan saja. Pukul 5 tepat ada 3 bus langsung Tentrem Surabaya Malang dan susul Sinar Jaya Jet bus 5 dan Jakarta. Dan ada Restu Panah Patah Surabaya Ponorogo. Pukul 5 lebih 1 menit ya, ada kecepat ini non ekonomi atau batas full tol ini Surabaya Solo Semarang. Kita lihat full tol, penumpangnya rame teman-teman ya. Wow, hampir penuh ini. Pukul 5 lebih 3 menit ada Mira Ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja. Pelan-pelan saja ini teman-teman ya. Namanya
juga lumayan ramai, cukup bagus bus via arteri. Pukul 5 lebih 4 menit Wiji Lestari ya, Surabaya depan Semarang Ekonomi ini. Kalau penonton terus berdatangan. Pukul 5 lebih 5 menit harapan Jaya Patas ini Surabaya Trenggalek. Pukul permainan Jaya Utama Indo Patas Surabaya depan Semarang. Permainan juga terpantau ramai. Sugeng Rai Surabaya Solo Semarang. Wow, siswa baru dapat poin. Sebagai penutup video kali ini ada Resto Panda Ekonomi ya, Ponorogo Surabaya Malang ini menuju Malang via Tol Karanglo disusul Damri tujuan Bandar. Bandar Juanda, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama apa maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.